Ya, harapan kita wadah dari paguyuban Fakultas Hukum Tiga. Kita berharap ajang ini hanya untuk kita berkumpul dan bersilaturahmi dalam artian waktu tanpa ada apa-apa. Jadi memang nggak berharap ada kotak-kotakan, tapi secara tidak langsung mungkin ada yang beda visi ya, tapi tetap saja akan kita persatukan atau satukan visinya adalah untuk ajang bersilaturahmi dan menjalin persahabatan ya, kalau bisa sampai kita nanti di usia yang memang OTI dari awal dibentuknya komunitas atau paguyuban alumni Fakultas Hukum 83, memang kebetulan OTI sudah terpilih dan kurang lebih sudah 5 tahun. Memang teman-teman mempercayakan kembali kepada OTI dikarenakan memang OTI yang paling tepat untuk bisa mengayomi ya. Artinya mengumpulkan kita semua dalam satu wadah ini ya, dengan OTI bisa membawa kita semuanya untuk berkumpul menjadi satu. Semoga tempat Fakultas Hukum 83, kita punya nama FHUP 83 Bersatu. Kita harapkan untuk semuanya bisa bergabung, bersama-sama kita bergembira, tentu saja melewatkan sisa-sisa usia kita dengan kemampuan maksimal kita yang masih kita miliki hingga saat ini. Kita tentu alumni ikatan alumni Fakultas Hukum FHUP 83 ya, untuk ajang silaturahmi sekian lama kita berteman dari mulai kuliah, setelah lulus, setelah melalui masa-masa yang aneka rupa, dalam usia yang sekarang ini kita kumpul kembali bertemu untuk silaturahmi, berkat kembali yang mungkin usia muda kita masih dengan kerja dan keluarga masing-masing sekarang sudah mulai lumayan cooling down, jadi ketemu lagi lah dengan teman-teman ya, ya dan, suatu perkumpulan kan kita mesti paling tidak harus ada pemimpin yang untuk lebih mempererat, mengkoordinir atau apapun itu harus ada yang ya, walaupun kita sama-sama semua bertanggung jawab, ada yang mimpin lah gitu. 5 tahun mungkin perlu penyegaran atau apa, cuman yang saya dengar karena saya nggak hadir waktu itu, dipilih kembali teman kita Ibu Ati. Dia aktif, dia punya kemampuan untuk mengumpulkan teman-teman, terus dia rasa sosialnya dia besar, kan juga untuk teman-teman yang lain ikut positif ambil bagian. Selamat atas terpilihnya kembali dan kuat-kuat aja ya jadi ketua kita yang bawel, rewel, serewel. Banyak punya profesi masing-masing. Nah ini sebetulnya paguyuban ini kan tidak di badan hukum dan segala macam. Tujuannya cuma satu kok. Kumpul data dari 225 orang waktu kita zaman kuliah. Terus pendataan terakhir itu 105. Kita cek lagi yang aktif itu 36. Yang hadir 24 itu adalah wajar. Jadi ini kalau di secara hukum Pareto sebetulnya dari 36 ke 24 itu hampir 50% lebih. Jadi nggak ada apa-apa. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan itu biasa. Kalau orang hukum dua aja rame, apalagi banyak. Betul. Organisasi kan sifatnya netral. Tujuannya kita kepengen dari usia yang kita nih saling silaturahmi sampai usia nanti lanjut. Itu kalau perlu nggak punya tongkat ke rektor kita tuh Pak Awaludin. Mungkin teman-teman kita kan saya sebagai markom benar-benar pertemuan itu makin lama makin banyak. Itu aja sih. Kalau saya pikir perbedaan yang kecil-kecil itu tidak ada perbedaan kalau saya. Cuman mereka kesempatan untuk hadir saja yang tidak ada kesempatan karena mereka punya kesibukan masing-masing gitu. Sehingga kami dari pengurus rencananya gitu merangkul mereka semua untuk bisa mengikuti kegiatan seperti itu. Kegiatan yang sifatnya happy bersama, bukan happy hanya kelompok-kelompok. Nah seperti itu. Sebetulnya terkumpul itu kan pasti ada yang memimpin. Nah kalau udah mimpin itu capek. Kalau ngumpulin orang aja susah. Nah
ternyata sebetulnya sebenarnya dia menggerak. Kalau Oti terpilih kali itu tadi saya katakan di dalam hukum itu ada istilah ubius ubi societas, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum dan itu sosiologi sifatnya. Tapi ya kalau ada hukum ada masyarakat, mau nggak mau ada pemimpin, nah, harus dipilih. Pilihan pemilih itu kita menilai masing-masing menilai. Jadi kita memilih dalam premus inter pares itu adalah orang yang muncul yang bisa mempersatukan, orang yang kuat bisa melindungi, orang yang kuat bisa mengayomi, seperti itu. Berapa umurnya kan sudah 5 tahun, untuk ini jalan yang ke 6 tahun. Sebelumnya kita juga ada pemilihan ketua umum lagi, tapi saya tetap menjadi ketua umum dipilih oleh teman-teman, meskipun sebetulnya saya sudah ingin oper supaya giliran untuk ketua umum yang lain. Tapi karena kita paguyuban, kita tujuannya adalah persatuan, sehingga tetap amanah itu saya menang. Karena sebetulnya saya udah 5 tahun gitu, saya ingin gantian supaya ada penyegaran. Kalau kita kan karena FHUP 83, jadi umurnya kan seimbang semua, nggak ada yang senior buang, atau yang gitu junior ya. Gitu, jadi ya tetap kriteria umur kan nggak bisa dirubah. Dan saya inginnya sebenarnya gantian ya untuk penyegaran. Rencananya karena umur ya, umur kita tuh sudah lolita itu lolos 50 tahun, berarti kita harus banyak ke atas hubungannya ya, berarti kita juga harus banyak beramal, mungkin kegiatan-kegiatan ke depan, karena kita hanya paguyuban, jadi banyak pengajian, banyak berbakti sosial, dan juga banyak membantu untuk teman-teman yang membutuhkan.